guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya ada di Elit Casiang Canggu, 7 bedroom dan connecting dengan Elit Tara. Nanti kita akan ke next video kita di Elit Tara. Tapi sekarang kita lihat lebih dekat Elit Casiang. Saudara, kita mau kasih lihat ke kalian. Tadi kan di depan aku udah bilang Elit Casia dan Elit Tara itu connecting. Apa sih connectingnya? Dipakein apa sih? Nah, ini dia. Ada gate-nya, guys. Jadi kalau 7 sama 7 udah kita buka nih. Tapi begitu kalian cuma mau stay di Elit Casia, kita tutup. Terima kasih, guys. Seperti ini. Kira-kira gitu. Terus sehingga Elit Casia dan Elit Tara itu benar-benar terpisah. Oke? Yuk, kita ke master bed. Tapi sebelumnya, guys, aku jelasin dulu. Villa ini kan 7 bedroom. Itu terdiri dari 1 master bedroom, 1 junior bedroom, dan yang 5 standar bedroom. Hampir semua itu double bed. Ya. Tapi dari standar roomnya mereka yang 5 itu ada 2 yang twin bedroom. 3-nya double bed. Kalau kalian hubung, kita langsung lihat bedroomnya masing-masing. Yuk, ini sambil jalan-jalan ya, guys. Ini standar room yang double bed. Ini living room, ada AC-nya dan bisa jadi median juga. Kita menuju ke master bedroom. Yuk, kita sekarang menuju ke standar room yang di atas. Di sana ada 4 bedroom di atas, 1 bedroom di bawah. Semua standar room. Oh ya, di sebelahnya master bed ini ada junior bedroom. Sama persis kayak master bed, cuman yang junior namanya junior ya, guys. Pasti lebih kecil aja size kamarnya. Next, kita ke sana. Ini junior bedroomnya, guys. Kita jalan-jalan sedikit. Naik lagi. Kita sudah sampai di lantai 2, guys. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini double.
double. Ini dia ya. Queen. Dan queen lagi. Dua. Kita lihat queennya yang ini aja. Kalian request untuk default menjadi satu. Oke. Nanti akhirnya jadi king size juga. Kita lihat dulu. Karena standar, low batak, shower only. Gitu. Sekarang kita menuju ke kita lihat yang double bed, standar room. Lalu area lainnya. Ini sudah di lantai bawah dekat sama pool. Jadi ini yang tadi kita bilang living room. Tapi kita ke bedroom yang double bed ya guys. Biar kalian lebih dapat gambarannya guys. Nah, oke. Okay. This is the standard room with double bed size. Ya. Yeah. From up here. Room sama no bathtub, shower only. Kita menuju living room ya guys. Ini living roomnya besar. Kalian yang senang living room indoor, ada AC, AC-nya dingin banget dan bisa karaoke tetap. Dan bisa nonton-nonton, duduk-duduk, dekat sekali ke pool. Ya gua dulu-dulu sini, anak-anaknya berenang di sana bisa diawasi. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita ke spot yang berikut, pool. Tada! Sebelum kita ke spot terakhir yang aku suka, ini adalah swimming pool. Sudah elegan. Di sana itu adalah pool bar-nya. Jadi kalian bisa request ini ke staff-nya dan bisa di sana juga. Ya. Oke, besar, nyaman. Ayo kita ke spot terakhir saya. Jadi spot tempat yang bukan cuma aku aja yang suka, tapi tamu-tamu kita juga suka. Karaoke room. Karaoke aja kalian di sini karena ini di setupnya juga bisa sedikit party-party. Jadi secara lighting, sound semua sudah mumpuni dan kedap suara. Seperti yang kalian lihat, ada barnya dan cukup besar untuk kalian karaoke, nonton TV. Dan cukup dingin tempatnya. Kalau kalian ada yang jago pool, tuh ada tiangnya untuk kalian pool. Jadi seperti inilah karaoke room dari Elite Dacia. Nah, guys gimana? Bagus villa Casia? Pasti kalian suka? Pasti segera kalian planning, segera kalian rencanakan liburan kalian ke Bali dan stay di Elite Casia di Canggu. Oke, jangan lupa kalian untuk subscribe